say so. Rack it up, rack it up. I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing a cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Oke guys, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Vlog Terkeren dan Terupdate. Apa juga bukan di HSR Wheel. Keren ya. Hari ini gue mau menghadiri satu acara. Yes, acara dari Honda, yaitu acara Honda City. So, ikutin terus perjalanan gue hari ini. Hari ini gue bakal ditemenin sama si Sultan. Oke, let's go. Didn't need to watch him, know that I'll be here in no time. Put a candle on it, had to tell him make a blow mine. Lights, camera, action, ayy, shows, ayy. I'm smoking that dope from Edmund. We the new meth and Redman. We ain't real blood, but we brethren. Run up a check and it's pending. She talking my news, we'll send them. Fuck with the fam, you a dead man. Juga nyuci di sini. Nah ini sekarang udah masuk tahap kering. Gue udah sedikit terlambat, tapi gak apa-apa deh. Masa iya kita datang mobilnya kotor? Gak lucu banget. Tadi sempat mau pagian, cuman ada kerjaan dulu tadi di rumah. Bersih-bersih rumah, karena kebetulan ini hari Minggu. Yaudah, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan. How them boys doing more when they got less? How they on this and how they on that? How they got this and yeah, how they got that? Too busy watching this thing, you just stop that. Talking my shit, you know we gon' pop that. See it, I like it, yeah, I'm gon' cop that. When we on top, how you on top that? Nah, you ain't got nothing on us. I'm steady calling your bluff. Pass me the split, need me a puff. You don't want smoke, tell them that's tough. Yeah, yeah. Heard them lanes was talking now and we don't pay that no mind. Didn't need to watch them, know that I'll be here in no time. Put a candle on it, had to tell them they could blow mine. Lights, camera, action, hey, it shows. Oke boys, sekarang kita udah sampai nih di Aqua Aquatic GBK. Di banyak banget nih Honda City. Nah itu banyak ya. Nanti kita lihat aja keseruannya hari ini seperti apa. Honda City Head Society. Kalau kita lihat ya sebelumnya bahwa Honda City Head Society itu sudah diluncurkan pada bulan Maret tahun lalu dan diterima dengan baik ya oleh customer Indonesia. Yaitu terdiri dari pertama kan desainnya keren ya. Pasti kan di sini anak-anak muda semua pilih desainnya keren. Lalu fitur yang melimpah juga ya dilengkapi di City Head dekat Ares. Lalu juga pastinya performa yang paling tinggi di kelasnya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang juga untuk Pak Rama. Thank you sudah undang kami di acara City Head Society siang ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Haji semuanya yang udah jauh-jauh datang. Ada yang dari Bandung. Mana Bandung nih, Bandung? Ada yang dari Tasik, Om Dudi. Dari Tasik, jauh banget nih dia. Ada yang dari Jambi juga. Zaki, saya lihat di sini untuk antusiasnya sih cukup banyak sekali. Haji, I didn't need to watch and know that I'll be here in no time. Ini akan menjadi barometer Anda sendiri ataupun juga menjadi perhitungan Anda sendiri, strategi sendiri Anda untuk bagaimana cara menaklukkan kendaraan ini tanpa harus terlalu banyak air yang terbuang. Tumpahkan oleh Alvin Bang. How got this in got that. Too busy the jadi sebelum naik mobil, wah, ini tuh Fabi. Wah, ini tuh Fabi. Dia tahu sudah ada satu peserta yang mampu berada di under 1 minute ataupun juga 56 detik.
Oleh karena itu dia ingin strategi lagi. Sedikit lebih smooth saat masuk di tikungan. Cukup baik. Ini biasa yang dilakukannya. Dia biasa mendekati clipping point yang kalau di drifting. Ini dilakukan oleh Ardi. Finish! Yes! Berapa waktu seorang Aldi Rice? Kita akan hitung sekarang. Wow! 38 detik! Nice one! Bagaimana dengan tumpahan-tumpahannya? Menuju ke games yang selanjutnya yaitu ada parking how close you can go. Nah di situ di mobil itu di belakangnya dikasih paku dan harus nabrak, harus mecahin balon ini nih. Ya, nanti gue juga mau coba ikutan. Sekarang kita lihat dulu nih. Oke, padahal nggak, ya kalau dilihat sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi ini belajar parkir karena di Speedback sendiri kamera mundurnya itu memiliki 3 mode. Oke. Strateginya sama dengan Aryo, agak sedikit perlahan kali untuk mundur. Kode hajar di sana. Itu ada perhitungan waktu sendiri. Hati-hati bro. Oke. 16 detik. Kayak gitu kurang lebih. Yuk, sekarang saatnya kita coba. Berjatuh. Siap. 1 2 dari mana 3 go. Dari mana mulai? Oh, nah, mulai dari sebelah sini, dari garis sini, dari garis sini, dari garis sini. Ini namanya siapa nama lengkapnya? Boleh kita cross check dulu. Namanya Yosua. Om Yosua. I'm steady calling your bluff. Pass me the split. Need me a puff. You don't want smoke. Tell them that's tough. Yeah. Kita lanjut ke permainan selanjutnya, ini namanya apa nih? Between the Vault ya, yang dimana si THB itu memang memiliki ruang yang cukup luas untuk bawa barang, jadi kita harus memenuhi 4 mobil di depan itu dengan barang-barang seperti ini. Ini ada utility mode, ada long mode, ada power mode, ada refresh mode. Ya, kita coba nih. Ini challenge-nya harus nyelesain itu semua dalam waktu 2 menit aja. Hi guys. Halo. Yaudah. Ini udah ada 4 mobil dari RPM tuh, Honda City Hatchback. Kita lihat nanti kayak gimana perjalanan terusnya. Kita coba. Mobil pertama utility mode ini wajib untuk memasukkan 3 popper. Oke. Okay. Untuk long mode wajib memasukkan untuk 1 papan surfing. Oke. Okay. Untuk tall mode wajib untuk memasukkan 1 tanaman. Yang refresh ini 5 bantal dan 2 selimut. Oke. Okay. Untuk supaya mendapatkan nilai tambahan sebenarnya. Untuk refresh mode ini tidak boleh ada tambahan. Oke. Okay. Tapi 3 ini boleh ditambahkan item. Oke. Okay. Untuk menambahkan poin. Di refresh mode ini juga ada penambahan sebenarnya kalau rapi. Misalnya posisinya. Seperti itu aja sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Thank you, Mas. Terima kasih. Berarti sekarang saatnya saya mencoba dengan Om Ricky. Aldi Rais cukup cepat di saat belum, tadi. Belum. Apakah kali ini juga akan cepat? Kita coba. Kita akan mulai itu. Om Aldi, di sini Om Aldi. Di belakang garis putih. Gak boleh. Belakang garis putih. Om Aldi. No advantage, bro. Semangat, Om Aldi. Gue semangat, ngalahin lu sih, Om. Gak boleh. Mesti punya jatuh. Aldi, baru, siap-siap di latihan. Lagi.
Vineyard. Waktu dominik yang kami berikan untuk 4 kendaraan ini. Bila tadi Joshua Dominic berhasil menyelesaikan 4 detik sebelum 2 menit yang sebelum selesai, kami akan melihat apakah yang bisa selesai oleh Tuan Ali Rais. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya Allah, nyari duit gini amat ya Allah. Mau bangun. Besok libur Om, tenang aja. Jelas sebentar. Separah di tangan. Capek. Coba kembali. Ternyata umur gak bisa bawa. Gua ngalahin dia. Syukurin. Kita lihat lagi. Astronya. Kembali. Langsung aja ke depan. Alhamdulillah ganti bensin ya. Suaranya dengan clean 46.78. Terbaik ketiga adalah Dava Akbar Brahmadya. Tidak ada kesalahan dilakukan dan tidak ada air yang tertumpah di sana dengan 46.72. Terbaik kedua tersebut dari Big Muay Thai adalah William Alexander Wijaya. Best of the best, ataupun juga juara dari Big Muay Thai kita hadir sekalian. Cukup cepat, tapi mendapatkan penalti plus 4 detik, berarti 4 garis yang tertumpah. Dengan 44.47, dia adalah Ali Rai. Thank you.
di keseruan gua sama si Sultan nih udah nemenin, thank you ya bro, udah nemenin dalam acara City Hatchback Show City bareng dari Honda Prospect Motor. Wah, acaranya seru banget. Mudah-mudahan sering-sering deh apa yang bikin acara kayak gitu deh. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa ingat, Velak, ingat. Assalamualaikum.